Sejumlah praja muda Karana, pramuka terbaik di Kota Padang Panjang, resmi dilepas mengikuti event Pamitraan Nasional atau KPN 2018 yang akan dilaksanakan di Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Upacara pelepasan dilaksanakan di halaman Sekretariat Gerakan Pramuka Kuarcap 12 Kota Padang Panjang di Komplek Gedung Pertemuan M. Safi'i Padang Panjang hari Minggu kemarin. Pimpinan kontingen Kuarcap 12 Padang Panjang, Januardi, menyebutkan untuk mengikuti event berskala nasional ini, Kuarcap 12 mengutus 21 pramuka terbaik, terdiri dari 3 orang pelatih, 2 orang pembina, dan 6 orang peninjau putra dan putri. Menurut Januardi, event ini sangat strategis karena dapat menyemangati gerakan pramuka, serta menambah ilmu dan keterampilan para peserta. Apalagi para utusan akan bertemu dengan ribuan pramuka terbaik di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama event nantinya dapat diterapkan di gudeg asal. Sementara event Karang Pamitraan Nasional tahun 2018 di Kabupaten Malang akan berlangsung mulai tanggal 13 hingga 19 Agustus 2018 dengan diikuti oleh pramuka dari 13 provinsi. Para peserta akan mengikuti berbagai macam kegiatan seperti karnaval budaya, pentas seni, festival kuliner, dan pameran hasil kerajinan daerah. Dengan adanya kegiatan KPN ini, para utusan juga dapat memanfaatkan event untuk mempromosikan wisata, kekayaan alam, budaya, serta aneka kuliner asli Padang Panjang sebagai daya tarik destinasi wisata kepada para peserta lain. Ini akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 19 Agustus di Lebak. Sesuai dengan kuota, kita memerangkatkan 3 pelatih, 12 pembina, kemudian ada peninjau sebanyak 6 orang. Dari Padang Panjang, Wahyu Sukumbang, iNews melaporkan.